Pemirsa, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Sorong Amiruddin AS memprogramkan respon cepat sebagai gerakan respon tim menjalankan tanggung jawab memberi pertolongan cepat terhadap setiap kondisi yang memerlukan penanganan khusus. Program Respon Cepat Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Sorong Amiruddin AS disampaikan menanggapi kehadirannya sebagai Kepala Kantor SAR Sorong yang baru menggantikan Muhammad Arifin yang dimutasi ke kantor pusat. Pelayanan cepat dan tepat terhadap setiap kondisi yang memerlukan penanganan khusus membutuhkan kerja tim yang solid sehingga akan mendisiplinkan jajarannya mewujudkan visi quick response di kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Sorong. Bisa bayangkan kalau seandainya kita lambat dalam memberikan penyelamatan, secara otomatis berapa nyawa yang bisa hilang. Dengan misi saya quick response hari ini, mudah-mudahan bisa membawa metode kerja yang baru terkhusus untuk seluruh pegawai atau personil Basarnas yang ada di Sorong. Jadi untuk mencapai visi saya, salah satu yang jadi fokus saya itu adalah kemampuan personil dalam merespon informasi. Karena kita ini bukan dewa, kita bukan Tuhan yang kita bisa tahu kapan dan di mana dan jam berapa terjadinya suatu musibah ataupun kecelakaan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, adanya informasi dari satuan samping atau stakeholder terkait, itulah yang harus digali cepat oleh personil kami yang standby 24 jam di Basarnas Sorong. Ya, dengan adanya informasi cepat, secara otomatis kita juga bisa cepat untuk melakukan penyelamatan. Nah, itu salah satu poin pertama, itu kemampuan personil dalam merespon informasi. Terus yang kedua, itu peningkatan disiplin dan kesadaran. Memang kita tahu bahwa di daerah-daerah timur ini kadang biasa kesadaran dari personil itu agak kurang. Ya, jadi dengan mendisiplinkan mereka, menyadarkan mereka sehingga nanti dalam suatu kegiatan mereka bisa mencapai suatu hasil yang lebih bagus dengan metode kerja disiplin. Visi gerak cepat dan tepat menjadi perhatian utama, mengingat setiap detik sangat berarti bagi setiap nyawa, setiap kondisi yang memerlukan penanganan khusus bencana dan tanggap darurat. Tim Liputan CWM Channel.